bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk itu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar supaya kebakaran tidak terjadi di tempat kita. Tentunya harus melaksanakan upaya pencegahan. Pastikan bahwa seluruh instalasi yang ada di gedung kita ini aman. Dan gunakan, manfaatkan seluruh listrik yang kita gunakan pada saat aktivitas kita itu sesuai dengan ketentuan pula.